menagih janji Wali Kota Bekasi pada saat Pilkada 2017 kemarin, 2018 kemarin gitu. Beliau menandatangani MOU kepada kami sebanyak 120 orang untuk diangkat menjadi PNS. Sedangkan masa jabatan beliau sudah hampir habis. Ya, di tahun 2023 besok dia sudah akan habis. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya sama sekali. Belum ada yang diangkat menjadi PNS. Sedangkan di dalam MOU tersebut ada reng-reng ya, per tahun kuota-kuota per tahun yang harus beliau angkat dari anggota kami. Jadi setiap setahun sekali beliau harus mengangkat sebanyak 25 orang. Sampai saat ini beliau tidak ada realisasinya. Maka dari itu kemarin sempat di bulan Agustus kami ketemu dengan beliau, saya menagih janji beliau tatap muka langsung dengan perwakilan, tapi beliau malah membenturkan kami ke para peserta umum. Sedangkan ini kan nggak nyambung gitu dengan yang beliau tanda tangan itu gitu. Jadi kami meminta janji beliau untuk menjadi